Halo, selamat datang di channel xcomo.com. Kali ini saya mau kasih tutorial bagaimana caranya kita mengganti nama WiFi atau nama SSID modem kita ya. Langsung aja. Itu pertama kita akses satu alamat modem kita ya. 192.168.100.1. Kita enter. Lalu kita masukkan akun admin. Sebenarnya kalau kalian mau pakai akun user juga bisa, tapi saya mau pakai akun admin aja ya. Login dan kalian ke WLAN. Nah, untuk mengganti nama itu kalian bisa ini kita pilih dulu, misalkan ini SSID nomor 3 dengan nama modemnya xcomo.com ya. Nih kita lihat xcomo.com. Saya mau ganti namanya jadi PUBG Mobile. Setelah kita ganti, kita apply. Oke. Tunggu. Oke, nih. Di SSID name-nya udah terganti ya. Tadinya xcomo.com sekarang menjadi PUBG Mobile. Nih. Kita coba cek. Biasanya butuh proses nih waktunya. Setelah yang penting di sini di status modemnya udah berubah. Jadi nanti kalau di modem ini kebacanya nanti tunggu sekitar 1 menit sampai 2 menit baru ada perubahan nama. Ya, oke. Okay. Nah, tutorial singkatnya sampai sini dulu. Untuk tutorial yang lain akan saya tulis apa? Akan saya buat di next video. Selamat mencoba dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye.